Inilah sosok dari Winnie Carita, istri Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto, yang kini menjadi pimpinan tim khusus atau tim sus untuk mengungkapkan kasus pembunuhan Brigadir J. Komjen Agung Budi Marioto belakangan ini menjadi sorotan lantaran kerap tampil dalam penyampaian kemajuan penyelidikan kasus Brigadir J. Di tengah jabatan tinggi dan tanggung jawab besar yang ia emban, Agung Budi Marioto memiliki pendamping hidup yang setia. Namanya adalah Winnie Carita yang juga istri untuk dirinya dan ibu bagi sang anak. Winnie Carita sendiri dulunya adalah seorang anchor news. Berikut adalah potret Winnie Carita bersama Agung Budi Marioto pada Jumat. Setelah pensiun menjadi anchor news, Winnie Carita sibuk mengurusi anak dan suami. Winnie Carita juga meskipun sudah jarang muncul di televisi, memiliki akun Instagram yang membagikan kisahnya. Pertemuan Winnie dengan sang suami yaitu Agung Budi Marioto saat wawancara di tahun 2012 silam. Sehingga setelah wawancara timbullah perasaan cinta dan berlanjut hingga menapaki rumah tangga. Winnie Carita pun menceritakan mengajukan resign untuk menjadi ibu rumah tangga yang mengurus anak dan suami. Di samping itu, Winnie selaku istri Agung Budi Marioto memberikan semangat dan dukungan untuk sang suami tercinta. Dilansir dari kompas.com, berikut biodata Winnie Carita, istri Komjen Pol Agung Budi Marioto. Nama lengkapnya Erwinia Carita, nama panggilannya Winnie, tempat tanggal lahirnya di Jember, Jawa Timur, tanggal lahirnya 31 Mei 1985. Pekerjaannya pembawa berita televisi swasta nasional TV One. Alma maternya SMA Negeri 1 Jember, Jawa Timur. Alma mater perguruan tinggi Universitas Erlangga Fakultas Ekonomi. Sebagai informasi, saat masih duduk di bangku SMA, Winnie Carita sempat menjadi anggota tim Paskibraka Provinsi Jawa. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.